Ini. Iya. Ini kembaliannya. Buat bensin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mau Lilis buatin lotek? Sebetulnya A belum lapar. Tapi kalau Lilis maksa, nggak apa-apa. Lilis nggak maksa kok. Lilis nggak usah maksa. Kalau emang niat mau buatin alotek, ya buatin aja. Iya. Halo? Man di mana? Di warung Lilis. Mau berangkat atau udah pulang dari pasar? Udah pulang. Ada urusan lain nggak? Enggak. Bisa tolong beliin saya kanvas rem belakang? Saya lagi sibuk, ada yang lagi dikerjain. Bisa. Kamu kesini aja dulu, ambil uang sama contohnya, biar nggak salah beli. Iya. Bikin loteknya udah? Baru bikin bumbunya? Nggak usah diterusin, ada urusan penting. Punten. Mangga. Ada apa, Mang? Saya mau jual HP. Kenapa dijual? Butuh buat nama-nama modal usaha. Mau jualan tahu di bis. Mau dijual berapa HP-nya? 1 juta. Masa HP kayak gini 1 juta? 500 juga boleh. Tolong saya, Cik. Wah, bener lagi sibuk. Lumayan, orangnya minta buru-buru. Mau ikut acara klub katanya. Mana contoh yang harus saya beli? Ini aja. Iya. Nggak jadi mau ngasih uangnya. Oh iya. Saya langsung jalan. Iya. Thank you.
Punten. Mangga. Ada apa, Mat? Saya mau jual setrikaan. Setrikaan bekas? Iya. Udah nggak dipakai? Enggak. Di rumah ada satu lagi. Saya udah punya setrikaan. Gak apa-apa, udah punya juga. Buat bantu saya, butuh modal buat jualan tahu di bis. Mau jual berapa? 500. Yang baru aja gak segitu. 100 juga boleh. Tolong saya, Ce. Goyobot, Mang. Iya, es goyobot. Buatin satu. Satu? Ya. Siap. Mau minum di sini atau mau dibawa pulang? Minum di sini. Minum di sini? Ya. Siap. Waalaikumsalam. A. Ya. Mima, barusan habis beli setrikaan. Kita bukannya udah punya? Second. Setrikaan bekas. Iya, tapi masih bisa dipakai. Memangnya setrikaan kita ada masalah? Enggak, yang ada masalah si Mamat. Mamat siapa? Kakak iparnya Lesti? Dia mau insap. Mau cari kerja katanya. Mau jualan tahu di bis. Tapi nggak ada modal. Mau minta sama orang tua atau keluarga, udah nggak ada yang percaya. Kamu percaya? Kata Pak Ustadz, jadi orang harus baik sangka, jangan buruk sangka. Iya, Pak Ustadz benar. Terus kamu kenapa harus nelpon sekarang ngasih tahu soal ini? Nggak nunggu nanti A pulang kerja aja? Oh iya. Ya udah, ada yang lagi A kerjain, ada yang servis motor. Iya. Orang sini? Bukan. Bukan. Bukan, cuma lewat aja. Mau lewat aja? Iya. Siap. Lewat sini memangnya mau kemana? Ke rumah teman. Ke rumah teman? Iya. Siap. Asli memang orang mana? Bandung. Bandung? Iya. Siap. Kamu nanyain barang, memangnya ada uang? Ada. Saya harus ambil dulu di teman. Saya berangkat sekarang, nanti ketemu di tempat biasa. Oke. Berapa es goyobotnya? 5.000. Gak ada uang pas. Gak usah pakai kembalian. Gak usah pakai kembalian. Iya. Siap. Stop. Mau apa? Saya intel. Hah? Thank you.
kabar? Jangan! Kemana? Udah, jangan dulu aja! Pakai helm! Rebut! Mau kemana? Kejar kurir narkoba. Ada apa, Cek? Mau minjem setrikaan? Minjem setrikaan? Iya, setrikaan saya hilang. Sebentar. Kayaknya kita udah ketinggalan jauh. Stop. Itu motornya. Kamu tunggu di sini. Pasti dia masuk ke gang itu. Ini punya Ecek. Kok ada di sini? Tadi Mamat ngejual kesetrikaan itu ke saya. Hah? Mamat? Mat. Terima kasih. Sama-sama. Tadi dia belok ke sana. Harusnya kamu ikutin terus. Saya kan harus ke toko spare part motor. Kita ke sana. Orang yang suka kamu minta tolong belanja, yang suka pakai baju merah, itu kerjanya apa? Apa, Arman? Kayak tukang ojek gitulah, tapi nggak mangkal. Langganannya warga di sini. Kalau perlu bisa ditelepon, terus dijemput ke rumah. Kamu kenapa manggil pakai A segala? Kenapa nggak Parman aja? Kelihatannya seumuran. Sopan santun aja. Nggak enak kalau cuma manggil nama. Kamu memang wanita yang mulia. Dia memang belok ke daerah sini. Tapi nggak tahu persisnya mau kemana. Kalau dia tadi ada di daerah sini, sekarang masih di daerah sini. Kita nanti bisa lihat motornya parkir.
Gak ada bonus air minum. Maaf, lupa. Saya tuh kalau di sini selalu betah. Tapi masalahnya saya harus kerja. Saya mau balik ke proyek. Uang kembaliannya? Gak usah. Lumayan buat parkir. Oh iya. Saya pergi dulu. Iya. Kenapa? Jangan-jangan bensinnya. Tadi pagi saya cuma beli 10.000. Hari ini udah kemana-mana. Ah, iya bener. Ada-ada aja. Iya, ada-ada aja. Kamu beli bensin, saya mau ke toilet. Iya. Lagi apa? Jongkok. Jangan lama-lama. Baru juga jongkok.
Kang! Siapa? Parman! Kenapa? Barusan orang yang kita cari lewat depan pom bensin. Waduh! Kenapa? Saya baru buka ikat pinggang sama resleting. Cepet! Nanti dia menghilang lagi. Saya nggak jadi buang air kecilnya. Halo. Di mana? Di jalan. Di jalan mana? Sebentar lagi nyampe. Cepat atuh. Ngebut. Saya nggak berani. Nggak berani ngebut? Payah. Bukan masalah ngebutnya. Saya takut ada polisi. Takut di stop gara-gara ngebut. Ini saya lagi bawa barang. Bahaya. Ya udah. Saya tunggu. Apa? Kita ditantangin tanding bola lagi sama anak RT 5. Siapa takut? Kalau ada belokan saya nggak tahu dia belok atau enggak. Kita lurus aja. Kalau ternyata dia belok, berarti kita salah. Dua dibungkus. Pedes? Jangan. Buat Bibi sama Pepen? Iya. Itu Pepennya. Kamu mau kemana? Mau tanding bola. Ini Mama udah beliin lotek. Makanya nanti. Mainnya jangan lama-lama. Iya, doain Pepen menang. Mana barangnya? Udah kalah nggak kapok? Waktu itu teteh curang. Itu namanya taktik, bukan curang. Sekarang jangan pakai taktik. Oke. Motornya. Dia balik lagi ke tempat ini. Mungkin dia mau melakukan transaksi. Transaksi apa? Narkoba. Waduh, kita cari ke dalam. Mundur, mundur, mundur! Kamu mundurnya salah arah. Thank you.
Itu orangnya. Kejar! Wan, sini Wan! Lari! Kenapa kita lari? Ada intel! Waduh! Buang barang yang kamu pegang, biar kalau ketangkap nggak ada bukti, kita berbicara. Kenapa orangnya jadi dua? Itu pasti temannya. Mereka berpencar. Kita ngejar yang mana? Yang dari tadi kita cari. Ya. Andi! Lili!